kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua jatah rezeki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka," dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.